Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Reza 1876. Sekarang aku akan membuat tutorial mengedit foto yang bernama Dark Tone dengan aplikasi Pixai Pro. Ya, langsung saja kita pergi ke Pixai Pro. Kita sudah di dalam aplikasi, langsung saja kita pilih get topic, kita pilih import, kita pilih foto yang mau kita edit, kita pilih fast, langsung kita pilih adjust, kita pilih crop, atur sendiri dengan sesuaikan selera teman-teman ya. Kita pilih centang, kita pilih adjust, kita pergi ke curves, kita pilih, kita atur dulu setelah ya ini dengan selera kawan-kawan semua. Oke, kita pilih centang lagi, kita pilih efek, kita pilih pop color, kita pilih centang, kita pilih efek, kita pilih paint, kita pilih paintnya kita ke warna hitam. Ini kita atur dari setengah 50%. Oke, sip. Kalau misalnya background kalian kurang hitam, bisa dihitamkan lagi. Karena background foto ini sudah hitam, langsung saja kita centang. Oke. Setelah itu kita export, kita save di galeri. Kita pergi ke menu Pixai Pro, kita pilih get a picture, kita pilih new blank picture, kita pilih background colornya warna hitam teman-teman. Size nya 1280x720. Langsung saja kita create, kita pilih efek, kita pilih insert picture, kita pilih foto yang tadi kita edit, langsung kita klik centang, kita sesuaikan. Langsung kita klik centang. Oke, centang lagi, langsung saja kita pergi ke stiker title. Setelah ya ini punya kalian sendiri, fontnya tulis sesuai nama atau panggilan kamu atau setelah lah pokoknya nama apapun. Oke, kita pilih efek, kita pilih blend with background, kita pilih centang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, komen, share. Oke, sip, bye.